Ramai-ramainya apa, Pak? Jalan raya, saya raya. Ya, tuh, sekarang, Pak. Dengan adanya... Tapi, Pak, ada yang di Surabaya melakukan desinfektan berharap agar tidak di... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami selaku pembina paguyuban Godong Sule, yang mana dimulai dari paguyuban kami bisa berdiri ini, kami selaku pembina mengajak untuk segenap saudara saya dari berbagai kalangan, yang mana di saat itu bertemu, di saat baik itu di warung kopi maupun dimanapun, di situ kami ajak untuk mulai saya cuplik tentang kesosialan, baik itu untuk bersosial dengan sesama maupun bersosial berbakti dengan alam. Dan dengan berdirinya Godong Sule, kami selaku pembina memulai acara saya khususkan bersosial khususnya kepada satu yatim piatu kaum duafa. Pun tak lupa kami juga ikut menanam penanaman pohon, yang mana bila terjadi erupsi di mana itu ada keberadaannya. Pun tak lupa dengan adanya wabah virus corona yang ada saat ini yang melanda di dunia, khususnya ada pada bangsa kami. Kami selaku paguyuban Godong Sule, khususnya selaku pembina, berharap semua anggota ikut berpartisipasi, eksis, ikut bersosial. Satu, datang sebagai penyelamatan atas panggilan jiwa, yang mana yang terjadi pada bangsa kami pun terjadi pada kami semua, keluarga kami semua. Harapan kami dengan eksisnya paguyuban Godong Sule, ikut penyemprotan desinfektan yang ada di wilayah manapun,
Dengan istikad baik bersosial murni, kami paguyuban Godong Suhek datang bukan sebagai golongan, kelompok ataupun satuan apapun. Kami datang atas panggilan jiwa dari hati nurani masing-masing semua anggota menyatu jadi satu, duduk berkumpul dengan moto seduluran saklawase yang ada di paguyuban Godong Suhek. Dan kami berharap, harapan kami nanti paguyuban kami dalam bersosial ini menjadi kesuri tuladanan baik untuk lingkungan sekitar, untuk bangsa kami, pun untuk generasi kami, bahwa hidup berbagi itu indah, bersosial itu indah. Dengan niat tulus yang mulia, niscaya kita akan mendapatkan sesuatu yang punya keistimewaan, pun kita diterima sebagai sesuai kodrat, bahwa kita manusia terlahir sebagai makhluk mulia, pun kita duduk sebagai wadah mulia. Mulia berarti emas. Ayo kami mengajak saudara kami paguyuban Godong Suhek berjiwa emas, berhati emas. Amin. Dengan eksistensi yang mulia, murni, tanpa pamrih. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Godong Suhek. Godong Suhek. Godong Suhek. Ada yang mau ditanyakan lagi ke Bapak? Mohon. Salah satu, monggo. Ini kita sama-sama meeting loh ya. Tanya apa? Ada yang mau ditanyakan Mbak E sebagai? Sudah cukup. Pak Pri tanya. Pak RT-nya mana? Pak RT-nya mana? Sudah pulang. Nanti saya kan untuk ibuan untuk ingin menyampaikan kesempatan yang terkait apa? Untuk kedepannya Godong Suhek itu apa? Mohon untuk bertanya dengan bapaknya langsung. Tetap semangat. Pak, mau Pak? Ini begini Pak, keterkaitan paguyuban Godong Suhek ini langkah dari sosialnya. Apakah itu ada kaitannya dengan adanya gandeng renteng, atau ada sebuah bagian-bagian dari suku pemerintahan atau wakil rakyat, atau kemungkinan kedepannya ini sejauh mana membawa paguyuban Godong Suhek untuk misi sosialnya? Satu, terus terang kami selaku pembina, kami selalu menggugah bahwa yang mana harapan kami, orang-orang yang duduk dalam amanah wakil daripada rakyat, yang duduk di dalam pemerintahan, punya hati yang mulia, punya betul-betul duduk sebagai amanah yang mengemban amanat penderitaan rakyat. Disitulah bangsa ini, dengan adanya paguyuban Godong Suhek, kami akan sedikit banyak membekali anggota kami tentang berjati diri bangsa. Amin. Tentang duduk sebagai manusia yang terlahir dari adat ketimuran kita. Disitulah kita akan membangkitkan bahwa kita adalah punya budaya yang sangat mulia. Kita adalah bangsa yang punya kesuri tuladanan besar, baik itu dari nenek moyang maupun pahlawan pun. Disitulah ayo kita kelola bersama-sama bahwa Nusantara kita nan jaya raya ini penuh dengan segala galanya. Hilangkanlah dari kebencian antar sesama, hilangkanlah permusuhan antar bangsa, dan hilangkanlah ingin menguasai harkat, martabat, isi yang ada di dalam kandungan negara atau tanah air, pun isi yang ada di dalam bangsa untuk dimiliki hanya segelintir kelompok golongan satuan. Disitulah kami selaku warga negara duduk sebagai rakyat jelata terpanggil. Di dalam paguyuban kami akan saya bekali anak-anak kami. Semua ini saudaramu dari Sabang sampai Merauke. Dan aturan negara, hukum negara kamu patuhi, negara kamu hormati, martabat bangsa kamu bawa. Disitulah kamu nanti akan menjadi generasi yang akan menjadi suri teladan. Amin. Amin. Satu lagi bisa. Satu lagi Bapak, keterkaitan dengan adanya sebuah gerakan, baik itu sosial atau apapun. Saya lihat ini paguyuban Godong Suhek itu kadangkala ada kegiatan yang intinya secara rutin. Apakah bentuk-bentuk kegiatan ini kan tentunya membutuhkan operasional. Dari sisi operasional itu pendanaannya itu secara bagaimana Pak untuk harus jalan untuk ke sosialnya. Tidak terlepas dari operasional itu pasti membutuhkan dan itu dikeluarkan. Ini paguyuban Godong Suhek untuk masalah pendanaannya bagaimana Pak?
Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama ini terus terang kami selaku pembina paguyuban Godong Suwe juga merasa ikut prihatin, tapi dalam keprihatinan itu kami bangga. Jadi setiap action yang kami adakan, khususnya dari paguyuban Godong Suwe, semua itu lahir dari kantong pribadinya anggota semua. Di situ dengan ketulusan yang bisa memberi tenaga, yang bisa memberi materi, disitulah kita sama-sama kita hormati. Dan harapan kami paguyuban Godong Suwe membuka pintu lebar-lebar dengan syarat apa? Satu, paguyuban Godong Suwe bukan siapa-siapa, dan paguyuban Godong Suwe bukan milik siapa-siapa, tapi paguyuban Godong Suwe lahir dari panggilan jiwa dan semua ada di hati nurani yang paling dalam. Silakan yang mau datang ikut percaya dengan paguyuban Godong Suwe, mau menitipkan apapun buat eksisnya paguyuban Godong Suwe, paguyuban Godong Suwe dengan sukarela, dengan lillahi ta'ala. Harapan kami, ayo kita bersama-sama untuk menyampaikan misi dan misi kemanusiaan, bersosial dengan sesama, bersosial dengan alam, pun disitulah kita wujudkan bahwa paguyuban Godong Suwe adalah mentor daripada generasi anak bangsa yang akan lahir ke depan. Amin. Tersebar. Harapannya Pak RT yang disampaikan ke paguyuban Godong Suwe. Terima kasih. Menyebar virus baru corona dalam hidupan terjadi penularan waspada mengkonsumsi makan. Amin. Amin. Sudah pernah membantu vaksin dan anak yatim atas apa yang diberikan. Rasa terima kasih bisa kami hanya merasa bangga, dalam arti kami bisa memberi arti bagi sesama, khususnya yang ada di wilayah sekitar paguyuban Godong Suwe dan keluarga kami di Mopoman. Dan kami selaku pembina paguyuban Godong Suwe berharap, doakan semoga kami semua anggota pun pembina pun saudara-saudara yang lain tetap kuat dalam bermisi sosial ini. Amin. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, di situ kita bisa meraih sukses untuk keseru tuladanan dengan panggilan jiwa hati yang mulia. Amin. Saya selaku pembina juga ikut mengucapkan, sampaikan kepada warga, sampaikan kepada keluarga semua, bahwa paguyuban Godong Suwe bisanya hanya memberi sumbangsih sekedar apa yang semampu, sekuat apa yang paguyuban Godong Suwe miliki. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Godong Suwe! Terima kasih.